Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita channel Galang Elektrik, salah satu akun jual beli dan juga informasi yang ada di yang beralamat di Desa Sendang, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Salah satu akun YouTube resmi dari Galang Elektrik, yaitu salah satu akun yang menginformasikan tentang informasi seputaran Kediri, bisa dilihat di playlist seputaran Kediri Raya. Dan kita juga punya akun jual beli, yaitu di playlist produk Galang Elektrik. Kebetulan di sini produk Galang Elektrik itu menjual spare part semua kebutuhan lampu untuk dulur-dulur semuanya, baik itu lampu yang jenis kaca atau LED, kita sedia gitu. Terus di sini saya mau mengkonfirmasi tentang harga-harga yang saya pampang di YouTube, di WA, di Facebook. Itu semuanya adalah harga-harga eceran. Jadi untuk pengambilan lebih banyak, seumpama 100 atau 200 atau berapa, mungkin 1000 biji lampu gitu ya. Nah, silahkan WhatsApp, karena harga dari satu orang ke orang lain nggak sama. Kenapa kok nggak sama? Saya bilang gitu karena yang ambil 100 dengan yang ambil 500 biji itu jelas tidak sama harganya. Lebih murah yang ambil 500 biji. Dan di bulan ini alhamdulillah kita kasih promo. Nanti kalau pengambilan di atas 2 juta kita ada souvenir cantik buat panjenengan. Nah, kita intip, kita review bagaimana harga-harganya. Ini ada perubahan sedikit dan juga ada produk-produk dari yang terbaru dari kita, yaitu LED stick buat downlight untuk plafon. Bagaimana barangnya, monggo silahkan disimak terus. Tuku lampu nang mergo sono, tuku lampu ya LED yono. Dulur, seperti yang sudah-sudah saya katakan, di sini ada perubahan harga, juga ada perubahan barang, khususnya di kaca lampu. Ini stok per hari ini, insya Allah sudah lumayan komplit lagi. Yang kemarin-kemarin satu minggu, yang kemarin-kemarin nanya berapa stoknya dan apakah stok hari ini apa aja. Nah, ini kita intip. Yang pertama kita mulai dari mana ya? Dari stok LED AC lah. Stok LED AC ini untuk yang 5 watt. Untuk yang 5 watt kemarin harganya ecer sekitar ini, yang 5 watt ini. Kemarin harga ecer ini 5.500. Dan sekarang pun harganya tetap 5.500. Nanti ada produk lagi yang kayak gini persis, harganya ecer cuman 5.000, nggak pakai 500. Nanti barangnya kira-kira hari Selasa atau Lusa lah, Lusa sudah datang. Dan terus untuk yang atasnya lagi, LED AC untuk spare part LED AC ya, ini ya, untuk spare part LED AC yang atasnya, yaitu LED AC yang 7 watt kayak gini, yang 7 watt kayak gini, ini harganya sekitaran kita ecer yang kemarin 6.000, yang sekarang juga sama 6.000. Terus harga naik lagi di watt berapa, di watt 9 watt harganya selisih 1.500. yang kayak gini, berarti yang kayak gini ini 7.500. nanti untuk pengambilan banyak juga niko, silahkan ambil 50, sudah saya kasih harga spesial, enggak sama dengan harga yang ecer pengambilannya. Terus di sini ini ada ini yang LED AC tuh berapa, ini 12 watt lah, 12 watt biasa saya pasang bandrol di sini 9.000.
9.000 untuk pengambilan lebih banyak juga lebih murah. Silahkan. Terus di atasnya lagi itu nanti ada 15 watt. Ada 15 watt untuk harganya juga begitu, sekitar harga sekarang 10.000. Dan atasnya lagi ada yang kayak gini. Nah, yang kayak gini ini 18 watt, harganya sekarang ecer 14.000. Nanti untuk pengambilan banyak 50 atau 100 bisa berkurang lagi, bisa 13.000, bisa 12 setengah. Nah, tinggal pengambilan. Nah, tapi sampean kalau inbox, Mas tolong jenengan kasih list harga saya bingung terus terang. Karena apa? Kita juga nggak pakai list harga, nggak ada batasan list harga untuk sekian 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 gitu. Tapi kalau pengambilannya semakin banyak juga terakumulasi harga pengambilan. Seumpama 100 biji gitu ya. Seumpama 100 biji LED AC itu bisa nanti bisa berkurang per bijisnya itu 500 500 rupiah. Jadi cuma 5.000 untuk LED AC 5 watt. Terus di sini ada lagi yang terupdate. Ini yang terupdate. LED stick. LED stick ini lagi promo, silahkan kalau mau ambil. LED stick ini yang kemarin saya bilang LED apa ya? Yang kayak gini. Ternyata LED stick ini LED untuk downlight. Untuk downlight plafon gitu, plafon yang dalam itu. Ini semacam LED kayak sama kalau kaca itu jenis 2U lah. Nah, jenis 2U ini kalau tipe jadi kayak gini. Ini ternyata fungsinya itu untuk downlight, bukan untuk yang lain ternyata gitu. Untuk downlight. Jadi untuk downlight ini bisa dipasang di alat itu yang apa itu? Pakai sogrok itu. Pakai itu. Jadi masangnya cukup dari bawah pakai alat ke atas plafon. Ternyata ini LED-nya. Ini harganya murah kok. Murah, kualitas bagus, garansi 1 tahun lagi. Nah, gini. Kalau di pasaran silahkan Anda coba LED yang sejenis ini, kualitasnya yang sejenis ini bisa mencapai yang 7 watt ini bisa mencapai hampir 35.000 di pasaran. Tapi kalau kita enggak untuk LED Yono sendiri ini kita kasih bandrol yang ini sekitar kalau ada recharge sekitar 13 setengah lah. 13.500. Jenengan ambil satu karton juga lebih murah. Begitu. Dan LED Yono stick ini yang buat plafon. Ini yang buat plafon ini kita punya stok untuk hari ini yang paling banyak yaitu 7 watt sama ini. 9 watt sama 11 watt. Jangan tanya yang lain dulu karena kita stoknya hari ini gini. 11, 9 watt sama 7 watt. Sama 7 watt. Jatuh. Sorry. Terus apalagi ya? Nah, untuk rilis untuk kaca keong, untuk kaca kreco. Untuk kreco ini mulai dari 5 watt sampai 14 watt itu harga acernya sekarang 4.500. 4.500 untuk harga sekarang. Tetap terus untuk krecoan ini sendiri satu karton itu satu gini. Nah, satu karton gini ini isinya itu satu karton 600 biji. Nah, banyak yang tanya berapa sih Mas satu kartonnya, ini ada 600 biji. Kalau satu sap itu kayak gini. Nah, ini ada, kalau satu sap ini isinya ada 100 biji kayak gini. Ini ada 100 biji satu sap. Silahkan Anda mau satu sap bisa, satu karton juga bisa, satu karton lebih murah, satu sap juga ada kortingan lagi, enggak 4.500. Dan apa ya, untuk harga ini mulai dari 5 watt, 5, 8, 11 sampai 14 watt ini harganya sama 4.500.
Terus terus atasnya lagi apa? Ini LED lah. Pokok LED. Ini apa? Kaca 3,5T. 3,5T. Atau bisa disebut 20 watt bisa, 18 watt bisa. Atasnya lagi ada 3 ada 4T. Nah, kedua-duanya ini harganya sama. 6.500. 6.500. 6.500. Silahkan. Dan satu kartonnya ini saya tunjukin. Satu kartonnya ini ada satu kartonnya ini ada 300 berapa ya? Lupa saya. Di sana 360 biji. Ada 360 biji satu karton. Ini untuk 22 watt atau 3,5 dan 4T sama. Isinya 360 biji. Satu subnya kayak gini, satu sub ini ada 60 biji. Nah, kayak gini ada 60 biji. Nah, gitu. Terus untuk yang 3U ini kaca pernah saya di masanya dulu. Yang 3U ini, 3U Jenny ini. 3U Jenny ini sama yang 3U besar ini. 3U besar ini. Lah, ini karena sudah expired ya, Pak. Sudah enggak begitu laku sekarang. Tapi masih aja. Masih ada pemakainya. Murah aja lah, 5.000 aja, enggak usah mahal-mahal. Dan masih banyak lagi kok. Kalau satu persatu saya sebutin, durasi 1 jam kurang ini nanti. Gitu ya. Insya Allah komplit untuk apa ya? Oh ya, untuk hari ini, per hari ini kaca keong kosong saya. Kosong untuk keong, jenis keong, baik itu mulai watt kecil sampai watt besar, keong semuanya kosong saya. Mohon dipersori, mohon maaf. Untuk kaca keong hari ini saya kosong. Insya Allah nanti ada lagi. Untuk LED Aliano, list harganya sudah saya tetap. Nah, bisa dilihat di pojok gini. Bisa dilihat di sini. Nah, ini list harganya. LED harga Aliano. Untuk yang lain-lain silahkan komentar, bisa komentar di sini, bisa komentar di WhatsApp, bisa komentar di Facebook grup Galang Electric Shop. Nah, gitu sih. Oh, ini ada lagi untuk LED Aliano. Untuk LED Aliano, alhamdulillah hari ini sudah kelar kardusnya, jadi mulai watt kecil sampai watt besar sudah ada kardusnya untuk LED Aliano. Monggo untuk dipasarkan. Untuk LED spesifikasinya bisa dilihat di sini juga. Nah, ini linknya ada kan? Ya. Gitu. Untuk LED Yono juga begitu, bisa dilihat di link di atas. Di atas ini linknya. Nah, untuk LED Yono. Oke, gitu sih. Ada kurang lebihnya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan yang mau mengikuti di channel kita, yang baru masuk silahkan subscribe untuk kemajuan channel kita. Yang tak pengen informasi juga silahkan dibuka playlist kita di Seputaran Kediri Raya. Untuk yang usaha dalam bidang perlampuan silahkan dilihat di playlist juga, playlist produk Galang Elektrik. Begitu, terima kasih, salam sukses buat semuanya. Matur suwun. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman, ke tetangga, ke teman-teman teknisi juga. Jangan pelit. Biasanya orang lampu itu ditanyai, "Mas, sekolahannya di mana?" Itu wah selalu apa ya? Nyuwun sewu. "Mas, sekolahannya lampu ini di mana?"
Wah, jauh Mas, nggak bisa sampai lewat saya aja. Makanya orang lampu itu gimana gitu ya. Sekarang sudah dunia online sudah banyak. Di kita banyak menyediain. Silahkan share di teman-teman teknisi, dulur-dulur semuanya. Begitu sih, matur suwun. Ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.